Subjek komik tentang komedian Singapura hingga Malaysia tu. Bagi I ada pro and contra untuk orang yang dia cakap tu. Pertama, benda tu memang pertama apa yang dia cakap pasal MH370 apa semua tu, benda tu adalah kenapa dia boleh cakap benda macam-macam tu. Sebab Malaysia, pemimpin kita dulu tak jujur. Tak jujur sebab tu orang sanggup mempelekehkan. Benda tu you patutnya ambil sebagai orang, seorang pemimpin. Benda tu you kena ambilkan sebagai benda yang positif. Benda yang, bukan positif, benda yang challenge. Kenapa orang sanggup cakap benda macam tu? Sebab siapa yang lakukan kalau bukan orang dalam kita juga? So you kena fikir benda sebagai positif. Bagi I lah, macam I lah, kalau I tengok benda tu, kenapa orang luar boleh mempelekehkan? Sebab benda ni sebenarnya dah lama dah orang mempelekehkan Malaysia. Cuma orang kenapa nak sensitif? Yes, memang sensitif sebab ada banyak yang mati, yang meninggal. Tetapi you faham tak kenapa benda tu boleh jadi macam tu? Ini semuanya hal politik. Sebab politik kita tak jujur. Sebab tu orang luar mudah mempelekehkan negara kita. Negara Malaysia. Bagi I, benda ni patutnya yang terasa adalah pemimpin kita. Yang, yelah benda macam ni you all tak ambil iktibar, tak ambil orang kata apa tu sebagai benda yang orang luar boleh mempermainkan. Memang memalukan, memang kita, I sebenarnya memang marah lah kalau tengokkan standard comedian ni cakap benda macam tu. Tapi kalau kita fikirkan balik, benda tu adalah the fact. Orang dah mudah diperkatakan sebagai di dalam standard comedian. Dan saya rasa benda ni sepatutnya sebagai orang Malaysia, sebagai orang kata apa tu, sebagai ex-Malaysia lah, I seorang ex-Malaysia. Patutnya benda ni you all kena pandang benda yang sangat serius. Sangat serius. Sebab apa tau? Sebab macam mana orang luar boleh memperkotak-katikkan? Sebab benda ni daripada dulu lagi. Daripada dulu lagi. Sekarang you tengok sekarang kes macam kapal Nuri, apa kapal yang kapal selam tu kan, sampai sekarang senyap. Kapal selam, pasal kapal kapal apa-apa kapal lah yang tu apa semua senyap. Ha, nampak tak kat situ? Sebab negara kita tak jujur, pemimpin kita tak jujur. Bila diorang nak pasal yang pemimpin yang baru ni, diorang nak filing balik pasal yang penyalahan guna duit-duit rakyat tu, semua lari keluar daripada parlimen. Nampak tak kat situ? Bila kita nak huraikan, diorang lari. Bila nak bahaskan, diorang lari. Bagi I, benda ni adalah benda yang patutnya kita ni patutnya rasanya kita memperbetulkan kita punya sistem supaya orang tidak mudah akses, mudah herdik apa tu cara kita memimpin negara. That's all. I akan komenkan dua-dua. I terus nak cakap yang dia cakap tu, dia bukan orang Singapura. Dia memang dia ex-Singaporean. Tapi dia dah duduk dekat Australia, dia duduk dekat US. Dan dia cakap benda macam tu, mungkin ada reason ke apa ke, I tak tahulah. Tapi bagi I, dia tak sepatutnya membuat benda tu sebagai content untuk diorang buat standard comedian. Sebab tak ada point-point langsung pun tentang orang boleh gelakkan. Orang gelakkan dia sebab, bagi I, orang gelakkan dia tu sebab dia, I rasa tak patut orang gelakkan lah. Tak patut. Cuma kalau I sebagai I yang dengar tu, I akan jadikan benda tu sebagai iktibar. Sebagai orang Malaysia, kalau sebagai orang Malaysia, you kena ambil benda tu sebagai mengingatkan kembali kita punya pemimpin. Sebab apa? Sebab kita punya dekat Malaysia ni, it's too much leaking sampai orang boleh memperkotak-katikkan Malaysia. Sebab Malaysia memang negara maju. Kalau tengok 20 tahun yang lepas, Malaysia one of the country yang boleh menjadikan sebagai contoh pembangunan yang sangat cepat, pesat. Tapi sekarang ni
benda tu dah diterbalikkan sebagai negara yang yang one of the least corruption. Sesekali kita kena tegas. Yes, tegas. Dalam masa yang sama, kita kena ambil iktibar. Tu je. Tegas tu ambil je lah tegas. Ambil lah. Of course lah. Singapore, I believe Singapore punya government pun dah minta maaf dah. One of behalf kan. Sebab benda ni, dia sangat sensitif. Antara dua negara. Terutama pula, kita memang, Malaysia punya a very good relationship with the Singapore. So, some issue is very sensitive. So, yeah, benda ni you kena pantau betul-betul lah. Dalam masa yang sama, sistem perundangan, sistem orang kata apa tu, kena lebih tulus, kena lebih transparent. And kita kena, you all kenalah fikir benda yang bagus lah. Tu je. Whirlwind situation. Suka dengan Sajak bagi penerangan. Telus, Jad. Sebab benda macam ni, benda you cakap, oh, sangat sensitif sebab banyak yang parents yang meninggal, banyak yang... Tapi you tahu tak benda tu sebabkan apa? Sebabkan apa? Sebabkan kita punya ex pemimpin yang jadikan benda macam tu. So benda ni kita tak boleh nak... Kadang-kadang kita kena hentuk sendiri kepala kita kat dinding. Kadang kita tak sedar perbuatan tu daripada kita juga. Daripada kita juga benda tu. So you need to accept that. Pasal perempuan tu kena tunjuk sikit cara tujat. I cakap dua-dua salah. Maknanya bukannya dua-dua salah. Maksud perempuan tu pun salah. Dalam masa yang sama juga, Malaysia kena ambil sebagai iktibar lah. Itu saja. Kena ambil action benda tu. Mungkinlah kita boleh ambil sebagai legal action ataupun apa-apalah benda yang boleh membuatkan, sebab dia membuatkan dua-dua negara ni saling, kata apa tu, macam cuba ada rusuhan, pergaduhan antara dua negara. Sebab relationship with the Malaysia and Singapore is a very good. They are very good. Dan I percaya benda macam ni, benda ni tidak wajar sebab ini sangat sensitif. Sebab dia cakap pasal pentadbiran dan dalam masa yang sama dia bercakap tentang isu tentang sistem dalam Malaysia. So sebab dia daripada negara luar bercakap mengenai benda tu sangat tidak wajar lah. Tapi dalam masa yang sama, kenapa benda tu dia boleh cakap? Sebab terlalu leaking sampai orang luar boleh bercakap pasal hal Malaysia. So benda ni kita kena fikir secara positif. Bukakan hati yang terbuka. Memang kita marah dalam masa yang sama tu, kita kena memperbaiki kita punya sistem. Supaya lepas ni tidak mudah untuk orang bercakap, orang luar bercakap tentang hal pentadbiran Malaysia. So you nak kata Noah macam mana kalau macam gitu je dia buat lawak? Habis tu you nak saya buat apa? I hanya boleh bagi penerangan ni. Cik, I tak boleh cakap apa-apa. Benda dah terjadi. Takkan kita nak maki lagi. Kalau kita maki, kita tak orang yang yang lebih educated. Kita kena educate ourselves first, okay? Bila kita bercakap ni, kita kena bercakap secara yang orang kata apa tu, depan hari. Jangan kita buat benda tu sebagai bergaduh-bergaduh. No have solution. Kita kena tunjukkan yang kita tak macam tu apa yang dia cakap. Kita kena educated diri kita. Kalau kita cakap benda yang sama, kita cakap benda yang untuk lagi kita buat dua negara marah, tak ada jalan penyelesaian. Itu je. Jal, buatlah. Lama-lama. Aku beritahu mak kau eh. Kau ingat aku tak kenal.
Kan? Benda macam ni kita rasa tak perlulah. Tak perlulah bergaduh, kan? Banyak juga orang Malaysia kita, banyak orang-orang kita juga bekerja di Singapura. Lepas tu benda macam ni kita jangan ada isu sangat sensitif. It's a very sensitive issue. Ini salah satu orang, yes, orang suka melagakan. Janganlah kerana benda macam tu, you terus sangat sensitif, terus nak bergaduh, terus nak pukul orang. Jangan kerana nila setitik, rosak susu sebelanga. Tak, jangan, kita kena fikir secara orang yang orang yang bijak, secara orang yang penuh, orang kata apa tu. Benda ni kita kena, orang kata, kena banyak bersabar. Bersabar, jangan cepat melatah. Orang yang cepat melatah ni selalu buat putusan yang terburu-buru. Bila jadi benda macam ni, kita kena bertindak secara bijak. Jangan kita cuba lagi mempanaskan keadaan. Itu tidak bagus, tidak wajar. Ayu, pandai tak mak? Nampak macam mak budak, macam budak pandai kan? Kalau, kalau... kalau ikutkan hati, kalau bahasa kampungnya pukimak punya sia Cina tu, sorry. Pukimak betul perempuan Cina tu boleh kata macam tu. I love all Chinese people. I love Chinese people. I love Chinese people, especially Chinese people in Singaporean. I love they are so much. And then you know what? Chinese people in Singapore, they are elok-elok. Hopo liang-liang.